Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua lanjutan dari video yang pertama dari Vaporbox. Oke. Jadi untuk video yang kedua gue bakal bahas si Simi Kit. Ini dia, Simi Kit. Jadi kita langsung aja ke video tampak dekat dari si Simi Kit. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung jangan di skip, tonton sampai habis karena bakal ada giveaway 3 Simi Kits buat teman-teman. Oke, check it out. Oke, ini dia tampak dekat dari Simi Kit. Oke, dan kotaknya glowing banget ini. Desain kotaknya bagus loh. Dan ini mewah sih menurut gua, premium kotaknya doang. Oke. Jadi dari tampilan awal di sini ada Vaporbox, ada Simi Kit, dan di sini ada device-nya. Kalau lo lihat ini mirip seperti apa lo pasti tahu, oke. Dan di bagian samping kayak yang si Freeze ini alamat alamat perusahaannya, dan ini manufacturer address, terus emailnya, terus websitenya juga. Terus di belakang ada, kita lihat di belakang, di belakangnya tuh glowing banget nih kotaknya. Simi Kit include, oke, 1 Simi device, 2 Simi pot, 1,6 mili, 1,2 ohm, oke. Jadi yang dikasihnya dua-duanya 1,2 ohm. Terus 1 micro USB cable, berarti bagusan yang si Freeze ya, udah type C, ini masih USB. Terus 1 user manual dan 1 warranty card, oke. Not for sale to minor. Seperti biasa ini ada warningnya, oke. Terus di bawah spesifikasinya, kategori electronic vaping device open system. Oke, okay, size-nya 111 × 22 × 12 mm. M-nya kebanyakan nih, mm. Beratnya 32 gram, baterainya 520 mAh, terus e-liquid 1,6 mili, output 8 watt sampai 12 watt. Inputnya 5 volt 1 ampere maksimal, resistance 1,2 ohm. Materialnya aluminium alloy PCTG. Oke, kita buka aja langsung. Sip. Jadi kita dapat di sini ini manual book, terus ada warranty card, dan ini device-nya. Oke. Kita lihat dulu device-nya, dan ini si cartridge-nya. Ini dua-duanya 1,2. Dia ada, jadi ada yang 1,4, terus ada yang 1,0 nanti. Jadi 1 ohm sama 1,0,4 ohm si cartridge-nya, oke. Dan ini isinya 4 ya, isinya 4. Dari si cartridge-nya satu kayak gini tuh isinya 4. Jadi di sini juga ada, oke, 1,2 ada tuh PCTG material. Oke, sama panduannya juga. Oke, kita bahas device-nya dulu. Jadi desainnya aneh, ada push button-nya tuh. Ya, jadi kalau lo belum pasang dia nggak bakalan nyala. Kita cobain dulu. Set. Jadi nanti kalau lo buat nyalainnya ini dipencet 5 kali. 1 2 3 4 5. Tuh, nyala hijau. Jadi dia bisa dua pilihan, bisa di puff. Nah. Nyala. Jadi lo bisa sedot langsung, oke. Okay? Kita baca dulu manual booksnya. Manual book. Ini please read me before use. Oke. Okay. Step 1 fill in e-liquid. Step 2 wait for 5 and 10 minutes. Step 3 enjoy your simi. And step 4 refill up to 3 time. Up to 3 time. Ha. Oke. Okay, terus di sini sama kit include kayak di depan. Terus kapasitasnya coil resistance 1,2 1,0 ohm, terus sama warranty, battery capacity 5520 mAh, battery capacity-nya 520, overtime protection sama ada LED light flash. Overtime protection, the red LED light will flash 5 times when vaping for longer. Oke, okay, jadi nggak bisa lebih dari 5 detik ya, jadi nggak bisa lama-lama. Kalau warna merah nanti itu di bawah 30% LED-nya. Terus kalau warna biru itu antara 30 sampai 60% baterainya. Terus kalau warna hijau dia lebih dari 60%. Oke. Okay. Pot detection when the pot installed the light will flash. Oke, okay, jadi nyala. Terus circuit shortcut, aduh banyak banget ini pelindungnya.
Overheat protection, low voltage protection, open circuit. Banyak banget, komplit nih. Oke, terus apa lagi ya? Buat refillnya di sebelah sini nih. Jadi buat refillnya di sini, lo buka aja dari sini. Nah, nanti lo masukin dulu. Oke, kelihatan itu coilnya. Oke, jadi sekian doang itu buat pembahasan sisi mikit video unboxingnya. Oke. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut kita lanjut lagi ke video selanjutnya, penjabaran ala COD Vape. Oke. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut kita lanjut ke video selanjutnya tentang sisi mikit. Oke. Jadi yang ada di depan, yang lo lihat di belakang ini nanti gue bakal bagi-bagiin juga di giveaway. Oke, jadi lo ikut rulesnya nanti gue bakal umumin di Instagram gue. Oke, jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Check. Oke, itu dia tampak dekat dari si mikit. Oke, jadi kita cobain aja langsung gimana rasanya dan nanti kita jabarin. Oke. Jadi ini dia bisa dua versi. Jadi lo bisa puff langsung dan lo juga bisa pencet tombolnya. Nah, dengeran kan? Jadi kadang sebagian orang juga ada yang kurang nyaman juga nggak ada tombol. Tapi kalau sebenarnya selera sih. Ini jadi ada dua opsi buat lo. Jadi pas lo puff indikatornya nyala. Oke? Oke, kita bahas 5 poin ala COD Vape. Oke, kita masuk ke poin yang pertama dari segi desainnya. Desainnya ini biasa aja karena kebanyakan udah banyak yang mirip banget kayak gini dan lo tau ini mirip apa. Cuman ada plusnya di sini lo kelihatan si sisa liquid yang lo pakai. Jadi lo nggak usah cabut si cartridge-nya, lo kelihatan kalau ini udah mau habis. Masuk ke poin yang kedua dari segi materialnya, ini materialnya menurut gue ini solid dan ini bahannya si zinc alloy. Oke, dan oke lah, premium juga kelihatannya menurut gue. Masuk ke yang ketiga dari segi manisnya, ini manisnya kalau dibandingin sama si tadi yang freeze, ini di bawahnya. Cuman manisnya kalau yang suka manis ini juga manisnya kerasa menurut gue. Kategorinya medium lah. Kalau yang si simi tadi terlalu over. Kalau yang suka manis-manis banget tuh si freeze cocok buat kalian. Kalau yang simi ini manisnya pas menurut gue. Oke. Nikotin yang disampaikan oke lah menurut gue, so far dapat banget. Dan untuk air flow-nya, jadi ini ada lubangnya kiri kanan. Ini kategorinya loose banget sih menurut gue. Untuk ukuran MTL ini si air flow-nya terlalu loose. Dan buat lo yang suka DTL ini mungkin cocok karena air flow-nya agak gede. Nih gue cobain DTL. Cuman gue nggak biasa gitu kalau pot harus DTL. MTL aja deh. Tapi oke lah, sedang ukurannya. Kapasitas baterainya ini 520 mAh, oke, cukup. Dan sehari lebih lo bisa pakai baru ngecas. Dan ngecasnya juga nggak begitu lama, oke. Terus masuk ke poin yang terakhir apa ya? Nggak dikasih lanyard, euy. Oke, kita masuk ke catatan pentingnya. Kalau untuk dari segi leakingnya ini nggak ada, aman. So far gue make ini udah berapa hari juga sama. Jadi gue make si freeze sama si simi berbarengan hari yang sama. Ini dari leaking nggak ada. Gue nggak nemu leaking loh di sini, bagus loh dan aman karetnya. So far pengalaman gue 5 hari ini cocok lah buat teman-teman pemula dengan harga 100.000 lebih. Dua-duanya sama sih, range nya antara 120 sampai 150, mau si mikit maupun si freeze, tinggal lo pilih mau yang mana. Oke, jadi untuk catatan pentingnya nggak ada sih kalau dari simi. So far ini oke menurut gue, enak menurut gue. Jadi sekian pembahasan gue dari si mikit. Oke, seperti biasa, seperti video gue di awal, gue juga ada 3 sesh. Seperti video di awal, gue ada 3 simi kit buat teman-teman. Rulesnya gue bakal bagiin di kolom deskripsi. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen dapat device yang gue giveawayin, lo ikut aja aturannya di bawah. Oke, jadi sekian pembahasan gue dari simi kit dari Vapor Box. Oke, gue Yuki dari COD Vape. Assalamualaikum.